minum air, minum air. Minum. Tengah hari ni kita minum air sirap. Air sirap ni. Kalau datang petang tadi, ada buah pisang. Macam-macam. Laksan pun ada. Laksan. Dia rasa sebelah sana laksan laksa ada kan? Sebelah baling kan? Sama kan? Sini aktiviti apa petang-petang? Sini aktiviti biasa ada orang pergi kat Tari Liman, apa ni, dekat Museum Kota Kuala Kedah. Sini ramai. Belah sana? Ha, belah sana. Banyak kan orang alustar, orang mana-mana. Semua melawat situ. Okey, saya syukri B. Kasim. Biasalah, saya kalau balik kampung, dua kampung, Kelantan ataupun Kedah. Kat Kedah, saya balik kampung di Kuala Kedah, di seberang kota, di Kuala Kedah ni. Di Kuala Kedah ni, sinonim dengan tempat-tempat yang cantik lah. Yang kita tahu sekarang, belakang saya ada muzium kota Kuala Kedah. Muzium ni, orang kata muzium lama lah. Kalau orang dulu-dulu dah tahulah perkembangan dulu ni kan, muzium ni. Dan kita ada Pantai Leman di hujung sana tu, laut. Dan kita ada bentang sawah padi. Memang sini cantik lah. Sesiapa yang datang ke Kedah ni, jangan lupa datang ke Kuala Kedah. Kita ada, menu pun ada sini, ikan termenung. Memang top kat sini. Pasal sini tempat nak ikan. Apa ni, hari ni juga kebetulan member apa ni kawan pun datang kat sini, boleh saya bawa ke mana tempat dekat Kuala Kedah ni lah, tempat yang cantik kat sini. Dan satu lagi, ini tengah hari, kalau petang, kalau nak tengok petang budak-budak laut ramai kat sini, kereta-kereta penuh jam. Pasal apa, dia nak pergi ke Pantai Leman dekat depan tu. Situ semua ada, orang berniaga ada, orang nak tengok bot pergi Langkawi, balik pada Langkawi, bot nelayan pergi ke laut, tangkap hasil dia orang, patu buat balik. Seminggu dia pergi, patu dia orang balik sini. Dengan meriah, memang meriah sini. Memang sini meriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita sekarang ni berada di Museum Kota Kuala Kedah, yang mana kat sini banyak tersimpan bahan-bahan lama, artifak lama. Kejap lagi kita boleh masuk dalam tu. Okey, kita sekarang berada di biasalah Museum Kota Kuala Kedah. Saya nak tunjuk kepada semua ini meriam. Meriam ni perang dunia yang ke berapa saya tengok lah, antara Siam dengan Kedah. Meriam ni berusia dalam 300 tahun lah. Betul tak eh? Saya tak ingat lah. Berusia. Ambil lah tu. Ambil lah. Belakang kan? Ini pejabat. Pejabat dia. Terima kasih. Okey, sekarang kita jalan ke Rumah Putih tu. Kat sana ada tersimpan bahan-bahan lama yang kita boleh tengok lah. Apa-apa pun, jom kita tengok dalam tu apa ada. Jom. Okey, belakang saya ni ada rumah api.
untuk panduan untuk kapal-kapal yang nak pergi ke laut, dan daripada laut tu apabila tengok rumah api ni, dia boleh menandakan dekat sinilah daratan untuk dia orang berlabuh. Okey. Okey, yang anda tengok sekarang ni macam putih-putih ni, ini bukan apa, ini tapak bangunan lama yang dirobohkan. Yang adanya kita tengok sekarang inilah macam batu-batu putih macam ni, yang kekalnya rumah putih ni. Dulu kalau nak tahu ini rumah putih, cat putih ni, ini sekolah. Sekolah untuk orang dulu kan. Pasal ayah saya cerita ini sekolah, sekolah dulu. Sekarang dibuat muzium lah. Kalau nak tengok apa-apa, barang-barang lama dekat muzium ni. Okey, sekarang ini kita berada di Muzium Kota Kuala Kedah. Hari ini kita masuk, kita nak tengok apa ada dalam ni, pengenalan dia. Ini Kota Kuala Kedah ni atau Kota Kuala Bahang ini dibina di tebing sungai Kedah sebagai benti pertahanan selain dari ibu negerinya di Kota Star. Kota yang didirikan ini pemerintahan Kedah pada tahun kurun ke-17-18 Masihi. Ia juga berfungsi sebagai pusat kawalan negeri Kedah dan pusat perdagangan yang terpenting di rantau ini. Okey, kota ini didirikan semula oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Abidin Muazzam Shah. Okey, reka bentuk kota ini dihasilkan oleh Datuk Maharaja Kadi Hafiz SAB dan pembinaannya dilakukan oleh Maulana Ibrahim Sab, iaitu anak saudara Hafiz Sab bersama-sama buruh dari India. Pembinaan kota ini siap pada tahun 1780. Macam ni saya tunjuk kan, gambar-gambar yang kota lama kat sini. Pembinaan dia ubah itu balik dia macam dulu dia ni gambar yang dulu kan. Ubah suai balik. Dia bagi tahan balik. Kalau tak kota ni, yalah tinggal kota je lah. Ini kota lama, kita mesti pertahankan. Okey, satu lagi pembinaan kubu terawal. Pada tahun 1611, kota ini telah diserang dan dipersenahkan oleh Portugis di bawah pemimpin Diego de Mendoca Furtado, seorang pedagang atas arahan Raja Siam. Kerana iri hati terhadap hubungan persahabatan yang terjalin di antara Kedah dengan King Awa Burma, yakni Myanmar, namun demikian kota ini diperbaiki semula pada zaman pemerintahan Sultan Shah pada tahun 1602 sampai 1619. Portugis yang bertapak di Melaka terus berusaha dan akhirnya berjaya menjalin hubungan perdagangan dengan Kedah. Kota ini digunakan sebagai markas dan loji pengumpulan hasil perdagangan mereka, terutama biji timah. Walau bangunan pun pada tahun 1611 Aceh berjaya menaluki Kedah dan mengusir keluar Portugis dari kota ini. Okey, ini macam saya tunjuk ni. Bangunan-bangunan lama yang tahun dulu, terawal dulu, dan dirobohkan tinggal batu-batu saja Yang kekalnya muzium ni saja. Okey. Diubah suai balik dulu. Dia punya tembok-tembok dah pecah, ditukar balik. Dah macam dah runtuh. Bangunan pun dia punya tembok-tembok dah runtuh, tapi diperbaiki oleh kerajaan negeri Kedah itu sendirilah. Kota Kuala Kedah semasa pemerintahan Sultan Abdul Shah Mukarram Shah. Kota Kuala Kedah. Okey, di sini kita ada tengok surat yang diutuskan, yang ditulis oleh Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada tahun 1882 hingga 1943. Surat ini ditulis dalam bahasa Jawi. Okey, terjemahannya dekat sini. Rencana surat beri pada Raja Ranon, fasal beri kepada Kapten Nelson
pergi terima pelita hendak pakai di Kuala Kedah. Salah apa ya? Boleh. Okey. Tujuan surat ini ditulis ditulis oleh apa Sultan Abdul Hamid ni, tujuannya lah untuk beri kepada apa ni, kepada Kapten Nelson untuk dihantar kepada Kerajaan Siam untuk meminta untuk membiayai kos membuat rumah api untuk kapal-kapal. Okey, ini kita tengok gambar-gambar di zaman dulu Kota Kuala Kedah ini kedudukannya strategik menyebabkan Kota Kuala Kedah menjadi rebutan bukan sahaja oleh kerajaan serantau seperti Aceh, Siak, Bugis dan Siam, malah kuasa besar seperti Portugis, Belanda dan juga Inggeris. Dia orang nak kota ni. Pasal apa? Tempat dia strategik untuk tepi laut macam ni kan, kapal-kapal apa dia orang datang untuk berdagang apa, untuk buat perangai macam-macam lah kat sini. Dia nak museum Kota Kuala Kedah ni. Okey, ini gambar rumah api yang berada dalam Museum Kota Kuala Kedah ini. Inilah yang saya baca tadi, kerajaan Kedah mengutuskan surat melalui bahasa Jawinya kepada Raja Siam untuk meminta duit untuk membina rumah api ini. Sejarah Wan Kertas. Wan Kertas mula wujud dalam tahun 1694, iaitu dengan pertubuhannya Bank England. Pada masa itu, pihak bank tidak dimonopoli dengan wan kertas kerana kemudahan mencetak wan kertas diusaha bersama dengan beberapa bank persendirian di seluruh negara. Semua wan kertas yang disediakan mempunyai satu perkara yang biasa. Walau bagaimanapun, wan kertas ini mudah ditukar dalam bentuk jongkong atau wan shilling. Penukaran seperti ini telah diperakui, contohnya wang kertas yang telah dikeluarkan oleh Bank Perdagangan di negeri-negeri Selat boleh ditukar kepada di pejabat yang mengeluarkan dengan nilai tukaran yang sama dengan ringgit Perak pada masa itu. Okey, kita tengok gambar-gambar yang duit-duit wang kertas di Bank England dulu. Ini kat sini, semua ada kat sini. RM100 ada, RM1,000 pun ada, RM5 pun ada, RM1 pun ada. Ini wang-wang kertas lama yang disediakan oleh Museum Kota Kuala Kedah ni. Okey. Dulu kawasan ini ada sebuah sekolah yang mana tempat saya duduk sekarang ini, inilah sekolah dia. Sekolah, bangunan Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah, Kota Star. Okey, gambar kedua ni bangunan Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Okey. Bangunan ketiga, bangunan Pejabat Guru Besar. Ha, ni Pejabat Guru Besar. Tapi Pejabat Guru Besar sekarang dah tak ada lah pasal dia dah runtuhkan. Cuma yang ada batu-batu ni saja. Okey, yang gambar yang keempat, pemandangan Kuala Kedah awal tahun 1900. Ini dia tepi laut. Okey, tempat saya duduk sekarang ni, ini dulunya sebuah sekolah, bangunan sekolah. Apa ni, kalau kita nak tengok mula-mula didirikan sekolah ini, gambar dia dekat sini. Inilah apa ni, asalnya sekolah ni. Bangunan ini dijadikan sekolah pada zaman dahulu. Dan alhamdulillah, kita sekarang beruntung kerana masih ada lagi dikekalkan, dicat putih, dijadikan museum Kota Kuala Kedah. Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat menikmati apa yang ada di Museum Kota Kuala Kedah ni. Okey, selain daripada Portugis, Belanda dan Siam, tempat di Kota Kuala Kedah juga disan oleh apa ni, tentera Jepun yang hendak menguasai, yang nak apa ni, mengambil Kota Kuala Kedah ni. Okey, apa yang nak saya tunjuk sekarang ni, pedang Jepun. Mata pedang Jepun ini dibuat daripada besi wajar tanpa pamor, manakala sarungnya pula dibuat
daripada kulit. Kita tengok kulit. Hulunya dibuat daripada timah dan dibaluti dengan kulit serta terdapat caping di pangkal mata yang diperbuat daripada tembaga. Pedang Jepun ini berusia lebih 100 tahun, merupakan koleksi terpilih pihak muzium sejak tahun 1963. Kita tengok besi dia, besi wajah dan kulit. Dia punya tu kulit. Dan ini pula saya nak tunjuk, inilah gambar-gambar Jepun. Tentera Jepun berbasikal ke tanah Melayu. Serangan udara tentera Jepun. Ini dia rumah lindungan raja di kampung Sedim, Kulim. Di sinilah almarhum Sultan Abdul Hamid dan Halim Shah bersemayam semasa Jepun menyerang Kedah dalam tahun 1941. Okey, yang mana gambar-gambar ini pada zaman selepas merdeka. Pusat informasi Kota Kuala Kedah, gambar ini dulunya dia di sekolah, sekarang dia jadi ke muzium Kuala Kedah. Kita tengok dia cat putih. Okey, yang keduanya pintu gerban Kaca Puri. Ini pintu gerban dalam muzium Kota Kuala Kedah. Okey, gambar ketiga ini pintu gerban British. Sini pun ada pintu gerban British. Sekarang ni pun dah dibaik pulih. Dulu kita tengok dia punya tembok pun dah runtuh. Okey, gambar yang keempat ni rumah api. Rumah api ni tujuannya untuk inilah kapal-kapal yang mana daripada ni dia tengok ni, dia akan tempat orang rujukan kapal-kapal lah untuk berlabuh. Ini kesan tapak istana yang dulunya bangunan, sekarang ni tinggal kesan dia saja, tinggal tapak dia saja. Okey, di sini pula kita tengok artifak-artifak yang ditemui semasa kerja-kerja gali cari arkeologi di dalam Kota Kuala Kedah pada tahun 1994. Antara temuan tersebut ialah serpihan seramik, tembikar dan logam yang dulu kita diorang dapat jumpa ni lah, sekarang tersimpan dalam muzium Kota Kuala Kedah. Pinggan mangkuk semua ada sudu. Dibuat pada tembikai lah. Okey. Okey, ini info tentang pintu gerban ataupun Kaca Puri. Pintu gerbang atau pintu besar yang terletak di bahagian timur menghadap ke Alor Melaka diberi nama Kaca Puri. Okey, kita tengok sekarang pintu gerbang yang asalnya dekat sana tu.